Mendapat informasi atas lokasi dikuburkannya Jumiati, malam itu polisi mencoba mendatangi rumah pelaku yang berada di Jalan Kandea, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi penguburan jenazah korban berada di sepetak lahan di belakang kamar mandi rumah. Lahan sempit yang berukuran 1x2 meter ini tertutupi oleh seng dan selama ini disangka sebagai sarang tikus. Saat ditemukan, jenazah Jumiati hanya tersisa tulang belulang. Sangat wajar, mengingat ia sudah terkubur di lokasi itu selama 6 tahun lamanya. Dan selama itu pula, pelaku menutup rapat dosa yang ia lakukan kepada istrinya itu. Bahkan ia juga memanipulasi kedua anaknya untuk menyamarkan kejahatannya. Kalau dia sekarang 17, kita mundur 6 tahun berarti 11 tahun. Pada saat kejadian. Sekarang ya. Anaknya di dalam pengawasan. Sudah kita amankan dan sekarang sudah bersama dengan keluarga almarhumah. Terungkapnya kasus pembunuhan ini tak lepas dari peran anak korban. Ia berani melaporkan perbuatan ayahnya kepada polisi pada tanggal 13 April lalu. Butuh waktu 6 tahun baginya untuk membulatkan tekad dan memberanikan diri melaporkan ayah kandungnya sendiri. Namun semua itu bukan tanpa alasan. Melihat ibunya dihabisi oleh ayahnya sendiri membuatnya jengah. Kepergian sang ibu pun teramat tragis dan jenazahnya tidak dikuburkan dengan cara yang layak. Terlebih, ia dan adiknya sempat dipukuli oleh pelaku satu hari sebelumnya hingga babak belur. Jenazah Jumiati pun akhirnya bisa dimakamkan dengan layak. Ia dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada di dekat rumah keluarga besarnya di wilayah Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak ada satupun yang menyangka, 6 tahun menghilang, Jumiati ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. Yang lebih mengenaskannya lagi, suaminya itu menyebarkan fitnah bahwa Jumiati kabur meninggalkan rumah karena memilih untuk hidup bersama lelaki lain. Kita punya harapan dari pihak keluarga dihukum mati. Seperti juga kita punya adik mati. Mati difitnah, dibunuh, ringan tangan. Sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit ada apa memukul. Dia kan orangnya pencemburu. Apa yang dilakukan oleh H? Sungguh di luar akal sehat manusia. Bagaimana mungkin sepasang suami istri yang seharusnya saling mencintai justru berakhir saling menyakiti? Lalu, apa alasan pelaku hingga tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Benarkah hanya karena rasa cemburu? Gara-gara saya curiga, Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus di lorong satu. Saya tanya kan dia tidak mengaku. Mengelak terus. Iya. Siapa yang curigai, kau atau dia? Saya yang curigai. Kau yang curigai. Bagaimana caranya kau bunuh istrimu? Pukul, Pak. Pakai apa? Pakai tangan, Pak. Apanya kau pukul? Dada, Pak. Dada dengan perut. Berapa kali? Sudah lupa, Pak. Sudah lupa. Apapun alasannya, membunuh orang lain tak dapat dibenarkan oleh hukum. Terlebih jika hanya karena rasa cemburu yang berlebihan. Kasus yang terjadi di Makassar ini pun menarik simpati publik. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang suami bisa sedemikian tega terhadap istrinya sendiri. Dan lagi, perbuatannya turut disaksikan oleh kedua anaknya yang kala itu masih berusia 11 dan 5 tahun. Nah, apakah kemudian tersangka atau pelaku ini terindikasi memiliki kondisi kejiwaan tertentu? Ya, boleh jadi iya.
bahwa dia sampai hati menganiaya istrinya, sampai kemudian istri kehilangan nyawa, itu saja sudah menunjukkan barangkali ada sebuah gelegak emosi yang berbeda dengan kita-kita. Ada kondisi amarah yang di atas rata-rata. Ada kehilangan kendali emosi yang sangat ekstrim yang dialami oleh tersangka atau pelaku. Psikopat itu istilah yang terlalu umum. Faktanya tidak hanya pelaku-pelaku kejahatan ekstrim yang diketahui psikopat. Walaupun tidak juga serta-merta pelaku kejahatan ekstrim adalah psikopat. Dari kasus yang menimpa keluarga Had dan Cumiati ini, tentu dapat kita petik pelajaran bahwa rasa cemburu sudah seharusnya dikendalikan dengan baik. Jangan sampai rasa cinta yang berlebihan justru menjadi amarah dan air mata, apalagi jika berujung penjara. Dari Makassar, Sulawesi Barat, Samsul Altiman untuk CSI RTV.